Di pagi hari yang cerah, kita melakukan perjalanan ke alun-alun desa Karangsono. Sepanjang jalan terdapat papan arah loh, jadi jangan takut tersesat ya. Tak lama kita berjalan, akhirnya kita telah sampai di desa Karangsono. Di sepanjang perjalanan ke alun-alun desa Karangsono, kita melewati sawah-sawah yang hijau, pemandangan yang indah, dan langit yang cerah. Kita telah sampai di alun-alun desa Karangsono. Yuk kita jelajahi setiap tempat di alun-alun desa Karangsono. Karangsono ini hanyalah lapangan sepak bola tempat bermain masyarakat desa Karangsono. Alun-alun ini didirikan oleh Pak Kades Ali Imron Raden Wijoyo dan diresmikan pada bulan Maret 2021 tahun lalu. Alun-alun desa Karangsono. Siapa yang tak kenal dengan alun-alun desa Karangsono? Wisata yang berlokasi di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini setiap harinya selalu dipadati pengunjung dari semua kalangan. Pemandangan yang indah membuat para pengunjung tertarik untuk mendatangi alun-alun Desa Karangsono. Taman Wisata Alun-alun Desa Karangsono merupakan tempat wisata favorit keluarga yang paling pas untuk kalian mengisi liburan bersama keluarga tercinta. Pada sore hari, pemandangannya tak kalah indah dengan pagi hari. Karena banyaknya spot foto yang bisa kalian gunakan untuk mengabadikan momen di alun-alun desa Karangsono bersama keluarga, teman, ataupun pasangan kalian. Di sini juga terdapat banyak permainan loh, seperti kuda yang bisa dinaiki dari usia 5 tahun hingga 10 tahun. Dan ada juga mobil remote yang bisa dinaiki dari usia 2 tahun hingga 7 tahun. Dan pastinya permainan-permainan tadi terjamin keamanannya, jadi kalian tak perlu khawatir ya. Sambil berjalan-jalan di sore hari, kalian juga bisa melihat pemandangan senja yang indah sekali. Alun-alun desa Karangsono
desa Karangsono pada malam hari. Di ujung barat alun-alun desa Karangsono terdapat sebuah kafe yang dinamai Kafe Pisang. Dinamai Kafe Pisang karena di samping kiri dan kanan kafe ada perkebunan pisang loh. Di sana ada banyak menu, jadi kalian tidak usah bingung untuk memesan menu apa. Menu khas di sana ialah mie raden. Mie-nya bisa kalian atur level kepedasannya mulai dari level 1 sampai 5. Tempat pemesanannya sangat bersih dan rapi. Serta penyajian minuman yang bersih dan higienis. Pelayanan di kafe sana juga baik dan ramah. Jika kalian datang ke alun-alun desa Karangsono, kalian harus mencoba menu khas kafe pisang, yaitu mie raden. Dinamai mie raden karena diambil dari nama Pak Kades desa Karangsono, yaitu Pak Ali Imron Raden Wijoyo. Mie-nya sangat enak dan harganya sangat terjangkau, guys. Hingga pada malam hari, pemandangannya pun lebih indah karena terdapat lampu yang menghiasi setiap jalan di alun-alun desa Karangsono. Fasilitas yang baik, apakah kalian tidak tertarik untuk mendatangi alun-alun desa Karangsono? Tentu saja tertarik, bukan? Yuk kesini bareng kita sambil melihat keindahan di alun-alun desa Karangsono. Nah, buat teman-teman yang belum pernah kesini, yuk main. Dan untuk yang pernah kesini, boleh dicoba lagi. Karena terus terang perjalanan kita sangat-sangat menyenangkan. Apalagi melihat masyarakat dan Pak Kades terus berinovasi mempercantik alun-alun desa Karangsono. Dengan hormat, kami dari pihak gugus depan Pasuruan 15091, 15092, Ambalan untuk Surapati Raden Ajeng Kartini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Karangsono, Pak Ali Imron Raden Wijoyo atas bantuan dan kerjasamanya dalam kegiatan ini. Terima kasih telah menonton video ini.